Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merangin menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin, yakni nomor urut 1 pasangan Nalim dan Nilwan, serta nomor urut 2 pasangan Syukur dan Kafit. Bertempat di Taman Bujang Upik depan kantor lama Bupati Merangin, Komisi Pemilihan Umum Daerah Merangin menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin. Usai membacakan janji kampanye, dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin, Nalim Nilwan dan Syukur Kafit, melepas balon sebagai tanda kampanye damai dimulai. Lalu kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Merangin ini pun diarak Kota Bangkok untuk diperkenalkan kepada masyarakat Kabupaten Merangin. Ketua KPUD Merangin, Albert Trisman, berharap dengan adanya deklarasi kampanye damai ini, kedua paslon bupati dan wakil bupati Merangin serta tim dapat menjaga kondusivitas pilkada di Kabupaten Merangin. Ini adalah kegiatan deklarasi kampanye damai. Kita menghadirkan semua calon dan juga kajian dan daftar yang dipecahkan dan ditandatangani oleh masing-masing. Harapan apa gimana, Pak? Itu kita berharap bahwa apa yang disampaikan di deklarasi tadi itu memang diimplementasikan selama proses tahapan kampanye ini. Ada 60 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 25. Nomor urut 1 dan 2 untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Kontributor BTV, Danang Berrozi melaporkan dari Kabupaten Merangin. Pengadilan Negeri Merangin. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News pada malam hari ini. Saya, Naila Revina Arta, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV News Jambi, cerdas bersinegri dan sampai jumpa.